Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Kaifah halukum Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian Berada dalam kesehatan Senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala Baik anak-anakku sekalian Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas tema yang sama Mengenai as -sa ah dengan subtema yang berbeda kalau kemarin dari pertemuan yang awal-awal itu mengenai istimewa mufrodat, kemudian yang pertemuan Kamis yang kemarinnya itu mengenai hiwar bainatolibah ini. Nah sekarang kita akan membahas mengenai al kawaidu wat tarakib, yakni tentang struktur kebahasaan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya akan dijelaskan pula pada pertemuan kita kali ini mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 1 dan 2, lalu ada kuisnya nanti. Untuk yang pertama, mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini ialah memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan asa as ah yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal ala adadut tartibi. Indikator pencapaian kompetensinya ialah memahami struktur ala adadut tartibi dari teks sederhana yang berkaitan dengan jam, memahami perbedaan penggunaan kata bilangan bertingkat ala adadut tartibi dan bilangan hitungan al-adadu jumlah dari teks sederhana yang berkaitan dengan as ah, yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi mengenai waktu seperti itu sehingga tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan mampu memahami struktur al-adadu tartibi yang kedua mampu memahami perbedaan penggunaan kata bilangan bertingkat Al-adadu tartibi dan bilangan hitungan Al-adadu lil jumlah Seperti itu Selanjutnya Ini ialah materi pertama Al-madah at-ta'limiyah Ketika kita atau kalian menanyakan jam berapa sekarang Bisa digunakan dengan kalimat tanya seperti ini Kamisa'atul an jam berapa sekarang? Makanya nanti akan dijawab dengan al-an as-saatu berapa gitu. Atau bisa juga dengan misalnya ketika ditanya kami saatul an tanpa al-an misalnya as-saatu sabi'ah jam 7 langsung misalnya langsung dijawab dengan jam 7 as-saatu sabi'ah seperti itu. Lalu ketika ketika kalian berna, bertanya mengenai misalnya pada jam berapa kamu sholat duhur misalnya fi sa'atin tusallil zuhra makanya digunakannya memakai dengan fi sa'atin. ketika sebelumnya kata as-sa'atu memakai alif lam dan kata tanyanya dengan kami kami sa'atu maka untuk menanyakan pada jam berapa kalimat tanyanya itu berubah menjadi fi ayyi sa'atin bukan fi ayyi sa'atun kenapa fi ayyi sa'atin kenapa sa'atin karena ada huruf fi sebelumnya fi ini menjadikan huruf atau harokat kata setelahnya menjadi kasrah tadinya ayyi ini ayu tapi karena ada fi menjadi ayyi sa'atin Tadinya saatun, karena ada fi menjadi saatin, dan alif lamnya dari kata as-sa'ah ini dihilangkan, diganti dengan tanwin menjadi saatin. Makanya, ketika kalian menanyakan pada jam berapa, diubah kata as-sa'ahnya menjadi saatin, dan kalimat tanyanya dengan menggunakan fi, ayyi, seperti itu. Lalu, jawabnya bagaimana, Pak? Jawabnya dengan kata fi terlebih dahulu terus as-saati. Baru setel, eh, dalam kalimat tanyanya eh, dalam kalimat jawabannya itu menggunakan as-saati, menggunakan alif lam lagi. Fi ayyis-saatin tusalli dzuhra? Fi saati sabi'ah misalnya. Pada jam Tujuh, seperti itu atau fi saati wahidah naharan pada jam 1 siang gitu. lalu ketika kalian ingin bertanya berapa jam maka digunakanlah kata kam ingat kam bukan kami kalau kami satu ini jam ini maknanya jam berapa tapi kalau kam saatan ini maknanya berapa jam Tadahabu ilal madrasah Kamu pergi ke sekolah Seperti itu Jawabannya Menggunakan adadut Lil jumlah Nanti akan dijelaskan Al dulu lil jumlah itu bagaimana Sederhananya Al dulu lil jumlah ini Untuk menjawab ini Kalian ingat Wahidun isnani salah satun, arbaatun, khamsatun. Nah di sini pun seperti itu. Ketika ditanya kam saatan tadhabu ilal madrasah, dijawabnya dengan misalnya satu jam saatan, dua jam saatan ini, atau seperempat jam rubu'u saatin, atau hmm, setengah jam misalnya perjalanannya. Ini seperti itu. Kalau lima jam Khamsa sa'atin Jadi bukan khamsatun Khamsatun tak marbutonya dihilangkan menjadi khamsa Lalu sa'atin Arba'a sa'atin Sitta sa'atin Sabi'a sa'atin Seperti itu Kalau sembilan jam bukan tis'atun Tapi tis'a sa'atin Panjang ainnya sa nya panjang, ainnya panjang. Misalnya, ini contohnya nih. Jam berapa sekarang? Kami saatul an. As-sa'atu sabi sabi'atu sobahan Atau as saatul al-hadiyatu asyrata naharan Misalnya kalau sore As-sa'atu al-rabi'atu masa'an kalau malam as-sa'atu tisya'atu lailan. Jadi ditambah kata sabahan, naharan, masa'an, lailan untuk menunjukkan waktu. Waktu. Misalnya jam 7, jam 7 malam, jam 7 siang. Atau jam 7 pagi gitu. Maksudnya jam pagi atau malam. Atau misalnya jam 1, jam 1 pagi, jam 1 siang seperti itu. Jadi ada kata penguatnya, penguat waktunya, Sobahan, naharan masa'an lailan. Ini mengenai jam berapa sekarang? Jawabannya seperti ini. Kalau kami saatul an jawabnya bisa langsung as-saatu. Langsung seperti ini. <tuh> Untuk yang kedua, kalau pertanyaannya fi ayyi Tu jawabannya bisa Fisa antisa niati asyrota pada jam 12 siang atau misalnya fi ayy saatin tashtaril khubza fil waqa sofi pada jam berapa kamu beli roti di kantin bisa dijawab dengan visa atil asyrati sobahan pada jam 10 pagi jawabannya harus dengan fi dulu fi saati fi saati kalau pertanyaannya fa'i sa'atin. Seperti itu anak-anak. Lalu untuk pertanyaan kam sa'atan yastagriquz zihabu ila madrasah untuk pertanyaan berapa jam kam sa'atan yastagriquz zihabu ila madrasah perjalanan ke sekolah bisa dijawab dengan rub' asah 15 menit atau seperempat jam sebagaimana tadi saya jelaskan lalu misalnya kalau ada pertanyaan lagi Kamsaatan saatan rikul mubarah pertandingan itu berlangsung misalnya satu jam saatan wahidatan dua jam saat ini seperti itu lanjut nah ini materi yang keduanya Kalian coba pahami, perhatikan agar bisa membedakan mana ada dot tartibi dan ada dulu jumlah. Nah, ada dot tartibi pun kalau ada dulu jumlah itu kalian sudah pelajari waktu kelas 7. Nah, ada adapun untuk ada dot tartibi kali ini ialah seperti ini. Ada untuk muzakar untuk laki-laki, ada untuk muannas. Bedanya muzakar dan Mu'annas kalau dalam kalimat, kalau muzakar tidak ada tak marbutoh, kayak seperti ini nih, tak marbutoh itu seperti ini. Kalau Mu'annas ada tak marbutohnya, asaah itu muzakar, asaah itu muzakar apa Mu'annas? Mu'annas karena ada kata tak mar ada huruf tak marbutohnya di akhirnya, lihat. Lil mudhakar... Satu itu... Al-awwalu... Kalau mu'annas... Al-ula... Kalau mudhakar... asani. sani Mu'annas... Al-sania... As mudhakar... asalisu. salisu Mu'annas... Al-salisatu... Mudhakar... Al-rabi'u... Kalau... Mu'annas... Al-rabi'atu... Mudhakar... Al khamisu kalau muannas al khamisatu. Mudzakkar as-sadisu muannas as-sadisatu. Mudzakkar 7 untuk angka 7 untuk mudzakkar as-sabi'u kalau untuk muannas as-sabi'atu. 8 untuk mudzakkar as-saminu kalau muannas as-saminatu. Mudzakkar 9 atta se'ong un. kalau untuk mu'anas atta se'atu sepuluh al-ashiru mu'annas al-ashiratu sebelas untuk mudhakar al-hadi ashar lil mu'annas al-hadiyatu ashrat dua belas untuk, mu untuk mudakar untuk as mudhakar asani ashara kalau untuk manas asaniyatu ashratu Nah, coba perhatikan di sini. adab adat tartibi harus memenuhi ketentuan ketentuan berikut mengikuti wajan isim fa'il maksudnya fa'il itu al awal asani as fa'il salis jadi huruf 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 awalnya itu dipanjangkan salis rabi' sa khamis sadis sabi' nah ini fa'il nah, wajannya wajan fa'il kecuali pada bilangan satu lihat berbeda kan kalau dua tiga dan seterusnya itu dipanjangkan huruf pertamanya tapi untuk yang pertama tidak kan langsung al awal al ula enggak al awilu enggak tapi al awwalu al ula seperti itu adat dan ma'adudnya harus sesuai antara mu'anas dan mu'zakar contohnya al nata'allamu darsa asalisa. As ini darsa ini muzakkar karena tidak ada alif lam, ya tidak ada ta'mar ta butoh maksudnya. Makanya di sininya menggunakan asalisa. As Bukan asalisatu. As Lalu al-hissah al, -hissah. al -hissah ini kan ada tak marbutoh, makanya bilangannya digunakan untuk mu'annas, arba'atu al al-hisatur arba'atu visa antitasi anti. Lihat asahnya tak ada tarim utah makanya di sini menjadi tasi'ati, bukan atasi at gitu Lalu perhatikan pula yabda udara -ud su fisabiati tamaman seperti ini. Kalau ini karena sebelumnya ada lafal yang dihilangkan, yakni lafal as-sa'ah tadinya mah seperti ini tadinya yabda ud-darsu fisaati -sa sabiati tamaman karena dihilangkan as-sa'atunya maka fisabiati -sa saja cukup gitu Semoga mengerti ya. Jadi untuk membedakannya cuma di sini aja dalam penggunaan kalimat sebelumnya ada tak marbutah atau tidak katanya kalau tidak ada berarti untuk muzakar kita gunakan bilangannya kalau untuk kalaupun ada seperti ini seperti ini maka menggunakan tak marbutah juga seperti itu. Nah selanjutnya setelah ini kalian kerjakan kuis lihat ikhtiar sahihah bainal kausaini pilihlah yang paling tepat diantara antara kata yang ada di dalam kurung ini. Yang pertama, nahnu nadrusud darsa asani ataukah al isna kalau ad darsa. Nah, yang kedua, yastagriku dzihabu ila surabaya at-tasi'u at saatin atau tis'a saatin yang mana ini coba buka kembali tadi yang pertanyaan kam sa'atan yang itu kalau kam sa'atan jawabannya seperti apa yastagriquz zihabu ila surabaya at-tasi'a saatin atau tis'a saatin yang mana yang ketiga, anti tusallina subha fisa anti anti tusallina subha fisa anti robi anti sobahan atau arba sobahan. Yang mana pilih ya? Ini tiga pertanyaan. Lalu ada lagi. Perhatikan ini contohnya. Ini coba buat satu kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Contohnya, ada kata Al-Madrasah nama tempat, As-Sabiah Sobahan waktu, as zuhron. Nah, waktu juga. Ini artinya sekolah jam 7 pagi, jam 2 siang. Dibuat kalimat misalnya menjadi ana fil madrasah min asabiati sobahan ila saniati zuhran. Kalian juga, kalian pun bisa menggunakan seperti ini. Contohnya ana fi apa min ini ila ini. Dibuat seperti itu aja terus selanjutnya. Jadi Perintah atau soal ini, kata-kata yang ini itu dibuat seperti ini, mirip sekali. Oke, okay. dimulai dengan anafi, lalu ada min, lalu ada ila. Seperti itu, ini pun sama ya. Udah, soalnya cuma lima, yakni tiga soal di sini. Untuk mengetahui Pak Hilman apakah sudah mengerti atau tidak e, penggunaan ada dulu tartibi dan ada dulu jumlah. Lalu yang ini untuk mengetahui bahwa kalian bisa merangkaikan kata-kata sebagaimana yang ada di contoh. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah taala, orang tua kalian senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah serta diberikan kesehatan juga. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.